Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pasien kasus ke-76 penyakit saluran pernafasan karena COVID-19 dinyatakan membaik dan stabil. Hal tersebut diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, pada 17 Maret 2020. Beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa salah satu pejabat tinggi negara positif confirm coronavirus 19. Kita tahu Menteri Perhubungan, dan kemudian kondisi sekarang bagus. Kami sudah berkomunikasi dengan dokter yang merawat, keadaannya stabil, mengarah ke arah perbaikan yang signifikan. Atas dasar itu, maka kita melakukan kewaspadaan bahwa beliau sempat hadir beberapa kali di istana bersama dengan para menteri yang lainnya untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, kemudian seluruh menteri yang hadir, termasuk perangkat lain yang kemungkinan kontak dekat dengan beliau, sudah dilakukan tracing, dan para pejabat tinggi negara juga sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Hasil sudah ada, tetapi sekali lagi karena ini adalah general check up, maka kami tidak akan mendeklar tentang hasilnya, karena hasil tersebut langsung diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan, bukan kita deklar. Alhamdulillah seluruhnya dalam kondisi baik sampai dengan saat ini.